Projeng kontra Charlie Van Houten, vokalis Tia Band, satu tas dirina di Benum jadi duta pendidikan ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kacapangan utamana ku ayana tagar pendidikan masa depan harus berbasis kasih sayang. Tapi eta hal teh di pairan kalawan tenang, samalah dirina miharap sangkan atikan di Jawa Barat jeung Indonesia terus maju, ku cara nembungkeun karya nyata lain kekecapan. Reana komentar negatif setutas Charlie Van Houten anu di Benum jadi duta pendidikan ku Gubernur Jawa Barat beki mancegkeun dirina pikeun terus babakti dina dunya atikan. Nalika ditepungan di salah saeji hotel di lalawak Jalan Gatot Subroto Bandung, Charlie mairan kalawan tenang. Kiwari rea komentar goreng ka dirina ka asup nu ngaganti ngaran Charlie jadi Casmali. Dirina kiwari keur merdi ka sawatara pihak pikeun sagancang na ngalalempeng, upama teu kitu dirina bakal laporan ka pihak polisi. Satutas dirina jadi duta pendidikan beja ngeunaan ngaran tegas Charlie jadi Sabiwir Hiji. Padahal ceuk kuasa hukumna ngaran tegasna luyu kana akte kelahiran jeung ijazah sakola nyaeta Muhammad Charlie Van Houten anu geus dicindekeun ku kolotna. Agar segera kedua nama tersebut untuk mengklarifikasi dan mohon maaf kepada kami atas telah membenarkan, lebih mentebalkan lagi di media bahwa klien saya Muhammad Charlie Van Houten ini nama aslinya adalah Casmali dan itu sudah berkembang di mana-mana. Dirina nembrakeun yen geus aub ngarojong atikan di Indonesia saprak tahun 2007. Turta dirina ukur miharap jadi duta. Sanajan kitu anu penting cek Charlie nyata karya nyata lain ukur kekecapan tapi hasilna nol. Patali kana tagar pendidikan masa depan harus berbasis kasih sayang di rong kawilang penting oge. Jangan dimain-mainkan gitu. Kecuali di situ tidak ditulis nama asli. Casmali Fahli ini kan udah jelas nama asli Casmali. Ya ini menganggap bahwa orang ini edukasi aja. Intinya aku kenapa minta bantu ke Bang Hengki. Jadi ini tolonglah luruskan. Supaya ini aku juga kan punya keturunan. Punya anak gitu. Cobalah bayangin kalau mungkin antara kali di antara kalian masyarakat. Kalau kalian digituin gimana gitu rasanya. Sanajan kitu dirina tetap terus makarya pikeun nyiptakeun lagu ngeunaan atikan kaasup ayana program nu bakal ngamajukeun atikan di Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.